Ayo kita lanjut. Ini dia, Triple Point. Permainan keempat ya, dan nilainya semakin besar. Saya ingatkan, Femme Fatale belum mendapatkan nilai dan uang baru 500.000. Sementara Pantomim Indonesia nilainya sudah semakin tinggi, uangnya pun semakin banyak. Di sini kesempatan untuk menyusul tuh Femme Fatale ya, karena nilainya besar, yaitu 3 kali lipat, hampir 300 poinnya. Oke, dan ini akan dimainkan oleh pemain keempat, Odil, Bagas, maju ke depan. Siap, fokus. Satu tangan dekat tombol ya. Iya. Ini Mr. and Mrs. Tetot. Udah salaman belum sih? Cie. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban. Ada 4 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, saat melakukan aktivitas apa orang memegang pundak orang di depannya? Berbaris. Seperti apa? Oke, berbaris. Survei membuktikan. Bayangkan. Ada nggak berbaris? Ada. Bagas, selamat, akhirnya jawaban lu ada. Iya, yeah. Kayaknya keluarga lu di rumah langsung tumpengan. Oke. Odil, ini kesempatan kamu ya. Bagas ada, tapi nomor 4 terendah. Kamu kalau jawaban ada pasti lebih bagus dari nomor 4. Selain baris, saat melakukan aktivitas apa, apapun, orang memegang pundak orang di depannya. Memanggil atau permisi gitu. Oh iya, menepuk iya. Iya, iya. Permisi gitu. Survei membuktikan. Oh dia sayang Dil. Padahal tadi saya agak mengulur waktu sedikit ngomongin tumpeng dan lain-lain supaya kamu bisa berpikir lebih lama. Bukan, gak ada. Mau main? Main dong. Atau lempar? Main. Sombongnya baru sekali ada aja lu. Tapi benar hebat. Mau main atau lempar? Main gitu. Yuk kita main yuk. Gayanya main, oh gaya banget. Kali ini tapi keren. Jawabannya ada ya. Ada. Walaupun terendah itu benar. Ya. Apa ya? Tadi kata Bagas berbaris, coba lihat ke hadap kiri, gerak, pegang. Nah, itu lagi berbaris katanya. Oke, okay, stop. Udah. Seperti itu. Selain baris. Aduh. Saat melakukan aktivitas, ini aktivitas banyak. Saat melakukan aktivitas apa orang memegang pundak orang di depannya? Sut. Boncengan motor. Boncengan motor. Iya. Iya, megang pundaknya ya. Kok aku megangnya pinggangnya ya? Gua tahu lagi. Gua tahu. Survei membuktikan. Ada.
padahal kalian tadi sudah melakukan bersama-sama. Ayo dong, bayangkan. Saat melakukan aktivitas apa? Orang memegang pundak orang di depannya. Mijit. Mijit. Coba gak. Kayak gimana? Lagi dong. Lebih keras dong. Terban. Bayar. Survei membuktikan. Mijit. Oke, ada. Dua juta. Aska, lu jadi next Mr. Teto tuh gue pikir tadi. Siap Aska? Siap. Saat melakukan aktivitas apa? Orang memegang pundak orang di depannya. Berdansa. Kayak gimana tuh, Jul? Survei membuktikan. Ada. Nilai baru 96 nih, bisa direbut. Yuk, diskusi. Bisa sambil dipraktekkan, bisa dibayangkan. Gue juga. Saat melakukan aktivitas apa, orang memegang pundak orang di depannya? Berpelukan. Iya. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Bagas, iya. Asep, iya benar. Survei membuktikan. Bukan berpelukan, bukan dansa. Oh my God. Oke, siap Kavel. Saat melakukan aktivitas apa orang memegang pundak orang di depannya? Memotivasi orang. Oh, kau harus kuat ya. Iya, betul. Iya. Deal. Saat melakukan aktivitas apa orang memegang pundak orang di depannya? Ciuman. Iya kan, suami istri, iya. Takutnya cipika-cipiki, iya benar, iya. Aduh. Takutnya kan oleng ya, pegangnya. Gabby, saat melakukan aktivitas apa orang memegang pundak orang di depannya? Bermain. Oh, bermain. Alisa, saat melakukan aktivitas apa orang memegang pundak orang di depannya? Bermain, ada dua. Ada cipika-cipiki, satu memberikan semangat yang satu. Dua tim kamu, maksudnya dari From Vettel, jawabannya sama, yaitu bermain. Dua lainnya, teman SD, teman TK kamu dan teman nongkrong kamu berbeda. Siap Mima? Saat melakukan aktivitas apa, orang memegang pundak orang di depannya? Bermain. Maksudnya? Ini bakyak. Oh, bakyak. Coba pegang lagi. Oh iya, coba. Ular naga panjangnya. Bukan kepala. Dan jalan-jalan selalu kian kemari. Dan jalan-jalan itulah yang dicari. Ini dia yang terkata. Oke, bisa. Kalau itu jawabannya ada, akhirnya telurnya pecah.
Tapi kalau jawabannya itu kembali tidak ada, ya sudah. Mereka pemenangnya tampaknya. Survei membuktikan. Itu tadi ya, kalau kalian tidak menjawab 96 untuk mereka itu sudah mutlak. Kalian pasti kalah, tapi kalau seperti ini masih ada harapan. Oke? Dan tadi ada Alisa dan Mima melakukan gerakan itu mirip dengan jawaban nomor 2. Yang depan-depanan coba. Depan-depanan terus kalian gitu. Nah. Nomor 2-nya adalah olahraga bela diri. Judo. Gulat, sumo, ya gitu. Oh, yeah. Makanya harus dilakukan. Salah satunya tadi bermain. Yang tadi nggak kepikiran pantomim tentang bermain. Aduh sayang sekali direbut oleh Bebetel. Padahal kalau tidak direbut kalian sudah pasti maju ke babak bonus. Sudah mutlak. Oke kita lihat nih. Bebetel akhirnya punya nilai. Nilainya adalah 96 poin. Sementara pantomim Indonesia nilainya adalah 287. Oh. Ini satu permainan terakhir. Satu langkah lagi menuju babak bonus di mana di sana ada 200 juta rupiah. Pantomim Indonesia walaupun nilainya tadi lebih unggul tapi belum menang mutlak. Masih bisa disusul oleh Vevetel karena nilainya tinggi ya. Dan juga hadiahnya juga besar. Di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan. 3 juta rupiah. Selain itu kalau sapu bersih masih ada uang 2 juta rupiah. Muncul, wow, aku terkejut 2 juta rupiah. Jadi, nilainya besar, hadiahnya juga tinggi, yaitu ada 7 juta rupiah. Dan ini dimainkan oleh pemain terakhir kita, Kavel Amar, maju ke depan. Malam hari ini yang hebat adalah yang bisa maju ke babak bonus. Dan ini tergantung permainan kalian berdua. Lakukan terbaik untuk tim kalian. Satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang ada 5 jawaban teratas di layar. Wow. Wow. Ini soalnya mirip dengan aksi pantomim tadi. Kayaknya. Pertanyaannya adalah, apa yang penyanyi lakukan jika terpleset di atas panggung? Act out. Huh? Act out. Act out apa? Act out itu bergerak, menghilangkan rasa malu. Oke. Okay. Jatuh, brak. Terus dia menghilangkan rasa malu. Oke. Okay. Act out. Oh, act out gue tahu. Di rumah gue juga suka ada act out. Act out. Mirip, mirip. Survei membuktikan. Ada. Oke, kurang gerakan. Dance. Pura-pura itu ada salah satu gerakannya, terus ngedance, act out. Act out, act out, act out. Kavel, itu nomor 2. Kamu kalau mau
mengendalikan permainan, kalau mau main, harus nomor satu. Bayangkan kejadiannya seperti itu. Apa yang penyanyi lakukan jika terpleset di atas panggung? Berdiri dan lanjut. Oke, berdiri. Survei membuktikan. Wow, mau main atau lempar? Main. Pasti main ya? Main. Ayo kita main dan favorite ya, terima kasih Amar. Oh my God. Dari 0 tiba-tiba dapat nilai, walaupun baru 96, tapi sekarang mengendalikan permainan. Kalian tukang sihir ya? Oke, bersiap. Ini bahaya berarti. Mereka bisa mengetahui yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan dengan ini. Penyanyi, kalian juga kan performer. Di panggung terpleset. Yang dilakukan ya berdiri lagi. Yang dilakukan act out. Yaitu pura-pura gerakan. Pura-pura gitu, padahal jatuh. Ada nomor 345, 3 juta di dalamnya. Harus dibayangkan ketika itu terjadi sama kamu, Mima. Apa yang penyanyi lakukan jika terpeleset di atas panggung? Tetap lanjut bernyanyi. Tetap lanjut bernyanyi. Tetap lanjut bernyanyi. Survei membuktikan. Kan tadi ngomong berdiri dan lanjut, mungkin yang itu masuk ya? Oke, bukan itu. Yang jika itu ke kamu, terjadi, apa yang dilakukan di panggung depan umum, apa yang penyanyi lakukan jika terpleset di atas panggung? Tetap profesional. Lanjut. Survei membuktikan. Agak sedikit mengulang jawaban Kaival. Kamu mengulang jawaban Mima. Lanjutkan, tetap profesional, berdiri lagi. Diskusi. Ini sayang loh, ini usaha kalian terakhir untuk menuju ke babak bonus. Ayo. Gaby. Pleset. Nah. Apa yang penyanyi lakukan? Aku juga terkejut, ada 2 juta rupiah. Wey. Kalian uangnya udah banyak, kita tambah banyak lagi. 7 juta kan? 3 juta belum tahu di mana. 2 juta pasti saya berikan kepada Gaby kalau jawabannya ada. Kalau jawabannya nggak ada, 2 juta akan saya kirim ke Pantomim Indonesia tanpa melakukan apa-apa. Pegang berdua. Siap ya. Gaby jangan mengulang jawaban yang sudah disebutkan. Ada ataupun tidak ada. Apa yang penyanyi lakukan jika terpleset di atas panggung? Tidak panik, tetap tenang. Survei membuktikan. Ada tidak? Usaha terakhir ini.
hari ini ada 2 juta rupiah. Ayo. 153 poin. Ada 3 juta rupiah tersembunyi di antara nomor 345. Temukan 3 jutanya. Rebut nilainya. Mar. Apa yang penyanyi lakukan jika terpleset di atas panggung? Minta maaf kepada penonton. Maafin ya, maaf ya, maaf ya, maaf ya. Maaf ya jatuh nih, maaf, 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 maaf banget. Maaf banget, iya, iya, iya. Bagas, apa yang penyanyi lakukan jika terpleset di atas panggung? Meminta maaf. Minta maaf. Yuk, beda dong, jawabannya beda dong. Ki, apa yang penyanyi lakukan jika terpleset di atas panggung? Ganti lagu. Ganti lagu. Aduh, ganti lagu deh. Aska, apa yang penyanyi lakukan jika terpleset di atas panggung? Meminta tolong kepada kru. Oh iya ya, tolong, tolong. Siap. Apa yang penyanyi lakukan Angga jika terpleset di atas panggung? Saya hampir kena. Ayo cepat cepat. Minta maaf. Sorry bro, sorry, kita lanjut lagi. Oke, okay, oke. Okay. 3 juta nih. Nilai 153. Siler. Survei membuktikan. Nilai lagi. Kita lihat. Jawaban nomor 5 adalah tutup muka. Malu. Aduh. Oh, ya malu sih. Jadi. Gitu. Nomor 4-nya adalah, dan tadi itu 3 juta ya. Nomor 4-nya adalah teriak. Au. Padahal tadi aduh, udah ngomong. Aduh. Iya. Aduh. Teriak. Kan terpleset. Iya, iya. Iya. Benar, benar. Dan nomor 3-nya adalah tertawa. Yang refleks, yang umum, yang biasa. Tapi luar biasa juga ini. Sudah tidak ada soal lainnya lagi untuk bapak ini. Femme Fatale tadi sudah usaha untuk menjadi pemenang. Tapi luar biasa nilainya juga sudah besar. Nilainya adalah 249. Selanjutnya nih, Pantomim Indonesia nilainya adalah 287. Beda tipis. Aduh, bedanya tipis. Coba saja kalau tadi ada satu jawaban lagi. Berteriak ke, tutup muka atau malu, tertawa. Itu kalian bisa pemenang karena mereka tidak bisa rebut. Tapi gak apa-apa, yuk tepuk tangan juga yuk untuk Femme Fatale. Tapi seru gak sih mainnya? Seru. Seru ya? Oke, uangnya ya. Ini nih ya. Total poin 249. Ini kan 10 ribu. Quick round 9 juta. Kemudian Family Games 500 ribu. Total 11.990.000 rupiah.